Halo teman, selamat datang di channel Abiandra Official. Stray Kids adalah boy group asal Korea Selatan yang bernaung di bawah agensi JYP Entertainment. Membernya dikenal dengan segudang bakat dan talenta yang sudah tidak diragukan lagi nih guys. Sehingga banyak penggemar yang menjadikan mereka sebagai sosok idola. Tak jarang dari sekian banyak idol K-pop, ada beberapa yang memiliki kemiripan antara satu sama lain nih guys. Seperti halnya beberapa idol K-pop berikut ini, yang dianggap memiliki wajah yang mirip dengan member Stray Kids. Duh, jadi penasaran nih guys, siapa aja mereka? Nah, kalau gitu, yuk sama-sama kita simak video ini sampai selesai ya guys, supaya kamu mendapatkan informasi yang lebih banyak. Idol asal Tiongkok bernama Jun Seventeen ini dijuluki sebagai kembaran Lino. Mulai dari mata, hidung, dan bibir mereka persis banget ya guys. Selain Jun, sosok Juyeon dari The Boys memiliki paras dan perawakan yang mirip dengan Lino nih guys. Para JYP stan pasti sadar kalau Han dan Yongke Day6 punya wajah yang mirip. Bahkan jika keduanya disandingkan seperti saudara ya guys. Mulai dari tatapan, bibir, dan rambut The X-17 ini mengingatkan Stay kepada Changbin. Vokalis IS1 yang bernama Chaewon ini disebut sebagai versi perempuan dari Felix nih guys. Imut banget ya mereka. Idol cilik dari Boy Story bernama Minghui ini dijuluki sebagai Felix versi muda nih guys. Park Jungwoo Tracer kerap membuat bingung fans nih, karena memiliki bentuk hidung dan bibir yang mirip dengan Seungmin. Fans dari SKZ dan Day6 sadar kalau Seungmin dan Wonpil punya paras yang sangat mirip. Cocok banget nih guys buat jadi kembaran. Sosok Lee Chan dari Seventeen ini sekilas akan mengingatkan kepada maknai kesayangan Stay, Yang Jongin. Idol dan aktris cantik Bae Suzy, ex Miss A ini disebut-sebut sebagai Hyunjin versi wanita. Persamaannya terletak pada hidung dan bibirnya. Selain Suzy, tatapan tajam dari Yeji Itzy turut mengingatkan pada sosok tampan Hyunjin. Nah, itulah 11 idol K-pop yang memiliki paras yang mirip dengan member Stray Kids. Terlihat seperti saudara kembar nih, gimana menurutmu guys? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Like jika kalian suka, dan berikan tanggapanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.